And yo, welcome back to my channel, Good Gengs. Welcome back. Jadi kita lanjutin lagi pembuatan ransum untuk buku kedua ya guys, resep 2. Kedua ini ransumnya lebih gede lagi HP-nya dibanding yang kemarin. Untuk yang 4 HP-nya juga lebih gede lagi untuk jumlahnya. Terus untuk skillnya ini butuh skill level 2, tapi tetap yang aku bilang kemarin kita harus pakai chefnya level 5 aja, takutnya nanti kenapa-napa, takutnya malah gagal ya kan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk kenyamanan chef aku juga untuk ransum, apa, untuk konten ini menjadi lebih baik, udah aku bikin aja level 5, nggak mau nyoba-nyoba. Nah, untuk bahan-bahannya itu ada Extremely Hard Shell, ada Scorpion Poison, ada Autumn Timefine ATV ya, Gharial Feeder, Flower of Darkness, Grain of Sand, ini untuk barang spesialnya. Untuk potion itu apa aja yang kita bikin? Nah, ini udah aku rangkum untuk potion yang kemarin itu. Jadi di sini kita butuh Extremely Hard Shell-nya itu 14 tak untuk Extremely Hard Shell, dan itu nyarinya bisa di Koala, itu bisa dapat 3,5 stak per 8 jam, atau di Dark Wizard itu bisa dapat 1 stak per 2 jam. Jadi untuk estimasi waktunya itu kurang lebih hampir sama ya. Jadi kayak kalau di Koala itu hitungannya 1 stak kurang per 2 jam, kalau di Dark Wizard 1 stak per 2 jam. Lalu Scorpion Poison itu bisa di Stromikin Bara, itu udah paling oke ya, dan dapatnya lumayan cepat, itu dapat 2 stack per jam. Lalu ada ATV, itu di Napendes bisa dapat 4 stack per 8 jam, atau di Wood Reaper itu dapat 1 stack per 1 jam. Jadi hitungannya 1-2 kali lipat lebih cepat di Wood Reaper yang di Poibus ya. Lalu Gharial Feeder, yang ini agak sulit menurut aku untuk Gharial Feeder, karena cuma ada di Gharial ya, ada di tempat lain sih kayaknya, cuman aku nggak ngetes tempat lain itu, dan susah juga di apa tuh yang di hutan frost, apa forest apa gitu namanya, hutan terlarang lah pokoknya ya, dan monster itu lumayan renggang-renggang, jadi kayak kurang worth it buat hunting di sana. Di Gharial Feeder ini lumayan cepet, itu dapatnya 1 stack per 4 jam dan mesti pakai teleskop, atau kalian bisa juga pakai skill collect di pohon sekitaran cross forest. Di situ ada pohon yang bisa dapat Gharial Feeder, cuman kalau nge-collect pohon itu kalian gak bisa auto hunting ya, masalahnya di collect itu gak bisa dipakein skill auto huntingnya, jadi harus manual itu. Jadi kemarin itu aku separuh nyari di otohan dan sisanya aku nyari di skill collect itu, waktu itu di cross forest biar lebih cepat untuk mencari Gharial Feedernya. Lalu untuk barang spesial dark pot ya, ini ada dua pot ya, dark pot sama black pot of view ya. Untuk dark pot itu barang spesial itu Grain of Darkness, itu dari WTW aja, WTW udah mencukupi semuanya. Jadi 3 run WTW itu lebih kurang dapat masing-masing itu 1,5 stack. Jadi untuk kalian nyari satu set 3 stack itu kalian butuh 2 kali run WTW udah cukup untuk cari Grain of Darkness sama Flower of Darkness. Jadi 2 kali 2 hari ya. Jadi 2 kali 3, jadi 6 kali run WTW harusnya cukup sih. Mungkin untuk pencarian bahannya segitu aja ya. Ini semoga bisa membantu teman-teman juga sebagai rekomendasi untuk nyari-nyari bahan untuk bikin ransom blackpot dan blackpot AOV. Terus kita lanjut aja di chefnya. Di sini kita pakai buku 2. Dan buku 2 ini kita bisa masukin itu sekaligus 85 resep dalam satu buku ini, karena dia berarti aku ngitungnya itu dia semaksimal mungkin barang yang bisa dimasaknya. Oke, ini dia sampai 600 piece ya,
600 piece, jadi dia 595 nggak bisa lagi buat ke 86, jadi 85 piece, karena perbandingannya itu 1 banding 7 untuk Extremely Hard Shell, 1 banding 2 untuk Scorpion Poison, 1 banding 5 buat ATV, dan 1 banding 5 buat Gharial Feeder, dan 1 banding 3 untuk bahan spesialnya, seperti itu. Ini kita butuh lebih kurang 6 sampai 7 buku, tapi kita coba dulu ya 6. Jadi nanti dibeli kebanyakan malah kekurangan bahannya nanti buat bikin pot keduanya. Kita mulai masak ya guys. 1 2 3 4 5 6. Kita coba mulai masak langsung aja. Ini masukin barang spesialnya, hidden itemsnya itu Flower of Darkness ya. Dan kita langsung masak. Oke, jadi satu deck pot Auveu HP 2000, HP 2000. Masak lagi yang kedua. Jangan sampai kelebihan. Itu sisakan aku, jangan sampai kelebihan untuk jumlah ininya nanti. Pas kalian masak ini takutnya malah nggak genap kan. Kayak kalau kemarin tuh angkanya kan genap 60 ya, jadi 10 buku. Sekarang dia 85. Jadi butuh 6 sekian buku, 6 buku lebih sedikit kalau nggak salah. Jadi aku hitung. Oke. In. Tap, udah 255. Masukin lagi bahan spesialnya. 340. Kita masukin lagi bahan spesialnya. Oke, 425 terakhir ini. Masukin bahan spesialnya. Salah. Oke, berarti kurang 90 lagi ya. 90 berarti 7 buku. Berarti kita butuh 7 buku lebih 1 ya. 7 buku lebih 1. Oke. Ini kita masukin lagi bukunya. 7 buku lebih 1. Dan satunya cuma kepake 5 ya. Sedih juga sih. Oke, masukin bahan spesial. Jadi sisa 15. Ini 5 buku lagi berarti ya. 5. Kita masukin bahan spesialnya. Oke, jadi kita satu stack untuk Black Pot Auveu. Kita beli lagi berarti langsung 7 aja ya. Berarti dia 7 tadi ya. Salah hitung aku. 3, 4, 5, 6, 7. Demi menjaga kenyamanan guys. Jadi emang harus hati-hati untuk jumlahnya ya. Sebenarnya kalau yang kedua sih nggak apa-apa ya. Biar jumlahnya tuh pas buat kita masaknya nanti gitu. Oke, yang pertama black pot pertama, lalu black pot kedua, lalu black pot ketiga, lalu black pot keempat. Dan ini ransom chef itu harganya lumayan mahal. Itu dia. Ada yang kurang kah? Oh, sepertinya ini harus kita gabungin dulu nih. Nah, supaya bahannya nggak ada yang kurang guys. Oke, kita gabung-gabungin dulu. Oke. Karena jumlahnya nggak genap gitu, jadi agak berbeda dibandingkan yang lain ini pot ini nih. Sedikit membagongkan ya, sedikit membagongkan. Oke. Sip. Ini kita gabungin sini ke sini. Oke, kita masuk lagi. Ingredients ke sini. Oke, jadi
Terus kita masak lagi kuku ke apa nih? Keempat ya. Masak lagi. Oke. Udah aneh gitu ya. Masukin ya. Oke. Yang terakhir. Terakhir, yang terakhir sih. Masih ada, kita bisa tebuk lagi untuk 10 stack, guys. Salah masukin. 225. 170. Cannot cook your short on ingredient. What? Bikin sulit, bikin sulit. Bikin susah hidup, anjir. Gabungin lagi. Kita gabungin lagi ini. Kita gabungin. Nah, harus digabungin deh. Kemarin tuh enak, habis satu, habis satu, habis satu. Oke, terakhir. Oke nih, sisa 5 lagi buat Black Pot au Feu-nya, Black Pot au Feu. 5. Oke. Tuh, ini emang perjalanan panjang ya, membawaku bertemu denganmu anjir. Jadi ini untuk pot kedua kita sudah selesai, Black Pot au Feu sama Dark Pot. Dark Pot itu HP 3000, Black Pot au Feu itu HP 2000, guys. Dan ini harganya mahal kalau buat ransum GWH. Ini salah satu sumber mata pencaharian para player ya, terutama di server yang ramai untuk GWH. Biasanya ransum chef ini lumayan laku gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa di komen di kolom komentar, dan kalau mau tahu info tentang tempat farming-farming lebih lanjutnya bisa lihat di forum community YouTube aku atau masuk ke Discord. Di situ udah aku kasih kelengkapan data semua ya untuk tempat farming, semuanya pokoknya ada di Discord. Mungkin sekian dulu dari aku. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye. Thank you, guys. Mantap.